ikan gabus. Jadi nanti saya mau masak ini ya. Terus mulai rebus asat, kita makan. Nah teman-teman, ini saya punya persediaan ya, ikan kali ya, ini ikan gabus. Ini kalau ikan seperti ini tuh ikan pilihan ya teman-teman, ikan banyak manfaat ya. Jadi nanti saya mau masak ini ya. Ini benar-benar ikan segar ya teman-teman, masih hidup ya. Oke, saya ubah-ubah. Jadi nanti yang lain tak masakin ikan lain ya. Iki arep tak iwit-iwit nggo aku, soalnya cari ikan seperti ini tuh langka ya teman-teman. Paling enek yo ingonan no kayak gue sentrat. Nah iki jan seko kali glepek-glepek ini. Teman-teman, ini tadi waktu masak nggak kesoteng ya. Buru-buru selak ngeleh iki dadine es usek-usek. Jadi ini cuman masakan ala kadarnya ya teman-teman ya. Kita ungkep enak gitu dagingnya. Nah ini tadi saya kasih cabai utuh-utuh ya, kalau Bapak Rijal atau Rijal pengen nyeplos kalau kayak tomat. Nah ini nanti saya tambahkan daun bawang kalau arep mateng. Udah, ini saya tutup dulu ya teman-teman, nanti saya tambahkan bumbu-bumbu yang lain. Arep ngopek kemangi wengi-wengi peteng baturi pak nih bapak kemangi. Ayo kayak saya naik godong bawang aja nih. Iki sing gede-gede iki tak ngengeh guys, sik uget-uget. Arep tak badati engko dowo kulkas dinggo iwet-iwet. Nah, ini punya makwek belum saya antar teman-teman. Iki gede-gede meneh iki. 2 kilo isine loro. Masak apa iki? Ikan gabus. Seger ya. Dimasukkan ya. Daun bawange. Jadi ini masakan wong nyirek apa? Pedas, penyedap. Jadi ini ngikuti aku ya doan mami. Setelah tak tambah-tambahin bumbu, gue tak tambah kecap. Jadi luket. Terus mulai roti asat, kita makan. Aslinya enak, enak roti kuah ini ya. Kayak ini mampu nyit-nyit enak. Tapi nggak ada rasa pedes blas. Ini saya duluan yang ngambil pilihan saya. Ini yang paling besar teman-teman. Saya ambil yang paling besar kepala. Tapi kiliannya daging-daging. Tapi yang aku ki, walaupun besar cuman kepala yo. Tapi ya daging. Sak gunungan. Mantul. Ayo ayo kita makan di sini. Kayak piringnya Yuna kayak gimana? Yuna udah nungguin juga. Yuna pilih buntut apa daging tengah? Tengah ya. Mantul. Sampean kok nyeplos lombok ya, Ma? Ayo, mari. Enaknya tengah deh, pinggir deh. Ini pak, bisa deh, biar muat. Ya, nah. Monggo teman-teman, mari makan. Wah, mantul tenan ini. Jangan sak gede nih kepala ya. Iki mau padahal sing cilik dewe iki wae. Dewe apa tulang? Sendok. Nah teman-teman, ini beberapa hari ini saya makannya sayur bening terus. Jadi ini sekali-kali makan yang ada rasa enak ya. Tapi ini cabenya tak sisihnya. Ini tanpa rasa warna-warna ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah.
Enak ya? Tak tukon dulur kon. Engko diterne mawon. Nek Dek. Dek, kuwi Dek, mak dhewe Dek. Ini mau menikmati. Memang paling enak tuh ikan gabus ya teman-teman. Daging ini dua daging nih. Daun bawang. Suwirnya. Sorry. Nah, di suwir-suwirnya emang deh. Ikan ini dua daging ya teman-teman. Kayak dana kayak sing gobot ya. Dua daging aja. Nyut-nyut. Wah, satu teri. Mamas muci ngaji. Ini malam mingguan teman-teman. Makan malam kita. Iki moki tenang males maem kek. Delalah kok enak bakul. Oke, wak kutuk. Iwak kutuk ki apa to? Iwak kutuk, iwak gabus. Wes iki teman. Tak suwe kita. Jadi mau pas dadi Pak Tangiris. Sairis. Jeneng ini lawo iwak iku jenenge pedes. Tapi iki kok enak ya ora pedes. Ada semangat untuk makan. Jangan bening kur tunda-tunda. Siapa? Mama. Berapa hari makem jangan bening tunda-tunda. Enak ya, Dek? Tambah kuah lagi. Ah. Cucunya lagi enak kan? Kilap-lap mulu eh kilap-lap mantul ya teman-teman. Ini harus katut. Nah, cucu nih deh. Wah, pinter eh. Nah, teman-teman, nek masak dadaan. Masak ora terlalu ribet ini iki kok malah enak yo. Padahal ini tadi enggak saya kasih merica ya, cuman bawang putih, bawang merah sama kemiri. Terus saya tambahkan tomat sama cabai utuh. Enak malah. Mana masalahnya aku? Karo nasi ya, Dek. Nasi sama nasi plok-plok ngono. Plok-plok. Bapak emang nanti? Mama. Orang-orang gue sih emang. Kulis nih mam. Nanti nggak ada. Ada
Pak mulu bijinya buka dong. Aku penasaran mau lihat giginya ikan. Nanti digigit malah. Enggak. Saya tuh dari dulu sukanya bagian kepala ya. Jadi angger masak ikan saya potong bagian kepala itu, saya bikin yang besar gitu ya teman-teman. Pengen karena dagingnya. Duluan siapa nih ya nanti habisnya? Oke. Duluan siapa yuk? Entar belum siap aku. Mak lomba yuk. Pasti nanti anakku dong. Iya. Papa. Nih ya ada giginya merongos. Aku respon papa. Jalan nanti aku. Kepala ikan nih naik dicetep-cetep nih loh. Ayo empat. Yang penting giginya bersih. Sekarang udah 5. Udah 5, 7 sampai 20 sama. Ayo, duluan siapa? Mama lah duluan, mama. Udah tahu mama udah. Ben 10. Pas sekarang ben 100. Ayo. Sampai ibu. Ini nek ora pandai-pandene ngilai kri opo kan bocah terus dadi. Mantap betul. Cuma bumbune iso pas enak. Tahu lah nih berapa imamnya bercemplung-cemplung terus iki enak rasa-rasa enak. Ya aku kalah bangga men. Ini tadi goreng bumbunya aja, minyaknya sedikit, ikannya enggak saya goreng, cuma cemplung-cemplung tuh ya. Paling enak ini gini nyecep nenggon anu pala dur. Mak. Kan berlebihan nggak boleh. Mutang lo. Belum selesai lo. Oke teman-teman, alhamdulillah mantep. Tigare resket gua. Yo Yuna kabur. Nah ini habis makan, melihat di belakang situ regetan. Sama ini tadi habis bedati iwak ya teman-teman. Yang dua tadi sudah saya taruh di kulkas. Dan di situ Rizal juga mau makan. Lho kok harus kok? Lah iwak apa, Mam? Lho, gratis jatah lho. Oh. Lah siji tak dadene apa tak? Sip, semua kebagian. Oke, ini lanjut ke rumah Mawe ya teman-teman, mau ngantar ikan yang mentah tadi. Dan ini sepertinya sampai di sini dulu ya videonya. Nanti jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.